Untuk membuka kitab ini, bukan ambil kitab ini. Asabi wal isur. Hadis ke 27 Anim Nawas ibn Sam'an Anim Nabi Qala Al-Bidruh Al-Bidruh Wal-Ithm Ma'haka fi nafsi Wa ta'ayka illa tali alaihi nasa Rawahu Muslim. Para pengurus, para asatidz, kepala sekolah SMP, SMA, dan semua kepala sekolah dan wakil sekolah di jajaran Yayasan Pendidikan dan Pesantren Al-Nur, utamanya kepada Gus Samsul yang kami muliakan dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis yang ke-27, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq, yang disebut dengan albir, kebaikan atau kebaktian, itu adalah husnul khuluq, baiknya perangai atau budi pekerti. Wal ismu maha kafir nafs, sedangkan yang disebut dengan dosa adalah sesuatu yang bisa menjadikan hati itu tidak tenang. Dan engkau enggan perbuatanmu dilihat oleh orang lain, itu namanya dosa. Mulai ikuti yang lain normal, yang ngelakuin itu sore mesti ngumpet. Tapi kalau orang dosa, orang berbuat dosa, bangga dengan dosanya diperlihatkan, maka sudah gak normal. Anwa bisah bin Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bisah bin Ma'bad. Wa bisah bin Ma'bad, wa bisah itu orang laki-laki, meskipun ada taknya sama dengan Talha, itu ya lanang, meskipun ada taknya wa bisah bin, jadi laki-laki. Laki, aku datang atau sowan kepada Kanjeng Nabi, kemudian faqala jita tas'alu anil birri, apakah engkau datang ke sini, sowan ke sini tujuannya untuk bertanya tentang albir, kebaikan? Qultu na'am, maka saya menjawab nggih ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian berkata kepada wa bisah istafti falbak, tanya hati, tanyakan kepada hatimu. Albirru matma'innat ilaihi nafas, kebaikan itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan maka hatimu tenang. Wal ismu mahaka fil nafas wa taraddada fis sadr wa in aftaka annas wa aftauka. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menjadikan kamu bimbang, susah, kalau meskipun manusia berfatwa bahwa itu adalah baik. Berbicara tentang husnul khuluq yang disabdakan oleh baginda Rasul, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah husnul khuluq, baiknya perilaku itu adalah satu hal yang utama dan pertama dalam agama Islam. Rasul diutus itu li utammima makarimal akhlaq. Agenda utama Rasul diutus ke dunia adalah untuk urusan akhlak. Maka dikatakan al-adab fawqal ilm. Adab itu, tata krama itu lebih tinggi daripada ilmu. Tapi supaya orang punya tata krama, ya tetap butuh ilmu, ya panggah butuh ilmu. Karena
manusia tidak cukup bisa mengerti tentang mana yang baik, mana yang buruk tanpa ilmu tentang ajaran Islam. Maka dari itu butuh ajaran Islam, butuh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan urusan ibadah. Memang betul ajaran Islam itu masuk akal, tapi bukan berlandaskan akal. Maka katanya Sayyidina Umar, seandainya Islam itu berdasarkan akal, maka orang mengusap muzah, mengusap sepatu tatkala berwudu, kalau orang punya sepatu seperti sepatunya tentara itu, tidak apa-apa, tidak dilepas, termasuk rukhsah, cukup digentinya dengan diusap. Tapi yang diusap di atas, kata Sayyidina Umar, seandainya agama dengan akal, mestinya yang diusap yang di bawah yang dibersihkan, karena yang kotor di bawah. Tapi Rasul, aku lihat sendiri, kata Sayyidina Umar, Rasul mengusap yang bagian di atas. Itu artinya semuanya butuh ilmu, termasuk apa? Ya, adab itu sendiri juga butuh ilmu. Makanya pentingnya orang itu ngaji. Tidak penting rumongso bener, rumongso api, tapi kalau tidak dilandasi ilmu, maka semuanya akan sia-sia. Setan, satu ketika ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Utsman bin Mad'un. Dia bercerita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kula meneng-meneng niki moro-moro ati kula niki kepingin mentalak istriku. Namanya Khawlah. Karena rumangsane lek duwe bojo iku kakean penggawean ganggu urusan ibadah gitu. Meneng-meneng kok minta pegang malah bojoku." Cari kanjeng Nabi, "Mahlan, seluruh-seluruh. Aja ngomong. Inna min sunnati andika. Sesungguhnya sunnahku adalah nikah, bukan mentolak." Makanya kalau ada orang menikah itu bisa disebutkan tazawwaju wa la tutalliqu fa innahu yahtasu min ma'ash. Menikahlah dan jangan kau mentolak, karena kata tolak itu akan menggoncangkan arsy. Saking dari bahayanya orang mentalak istri, meskipun itu boleh, tapi itu namanya abghadul halal indallah at-talaq. Boleh tapi tidak disukai oleh Allah. Paling tidak disukai oleh Allah adalah kata-kata cerai, talak. Maka bagaimanapun diusahakan ojo sampai pegatan. Lek rapi ojo sampai pegatan. Sebisa mungkin. Kenapa? Karena orang cerai itu adalah emergency exit. Boleh tapi dalam kondisi darurat. Kalau Anda naik bis, mesti ada bis itu ada bagian kaca, di situ ada petile gitu. Pecahkan dalam kondisi darurat. Lah kalau apa-apa dipecah no. Ini seneni kan ya, bis itu. Dituntut jalan kan begitu. Jadi ada hanya kondisi darurat. Maka menikahlah. Yang menikah pertahankan pernikahannya, yang belum nikah segera menikah. Khawatir keburu kiamat. Ya. Yang sudah menikah pertahankan pernikahannya. Kayak apapun pertahankan. Kenapa? Menikah itu dengan menikah engkau akan menjadi satu dari dua. Kalau kau menikah dengan istri, istrimu taat memuliakanmu, maka kamu akan menjadi raja. Tapi kalau menikah dengan wanita yang tidak menghormatimu, mokong, sering komplain kepada kamu, tapi kamu tetap sabar, maka kamu akan menjadi wali. Kira-kira saya tanya, di antara guru-guru itu banyak walinya apa rajanya? Wali. Diceritakan bahwa ulama-ulama dulu itu
ngomong biyen ya ulama-ulama itu kalau menikah itu pilih-pilih. Boleh no, ngomong tuh. Boleh sing apa? Boleh sing cerewet. Boleh sing cerewet. Semojo boleh sing cerewet sing megeli. Soalnya apa? Dengan menikah orang seperti itu, kemudian dia sabar, aku dadi wali loh. Jadi lek sampean rabi kok ketepaan edok ngono iku. Ya penak sampean enggak usah milih-milih. Langsung dadi wali, wali murid ya. Kemudian Utsman bin Affan berkata lagi, ya Rasulullah, kalau meneng-meneng kula niki mau mikir, aku kepingin mengebiri diriku. Kalau hewan dikebiri, dipotong kelaminnya. Wis gak mikir ngono-ngono, kepingin gak ngono. Jadi kan Nabi, seluruh mahlan, mahlan, ojo. Bahwasanya mengebiri dari umatku itu adalah memperbanyak puasa. Jadi bukan memotong alat kelaminnya, tapi dengan berpuasa. Makanya kalau pemuda-pemuda itu kok gurung rabi, kok syahwat gede. Ya ma'asyar syabab, manis tafa aminku wal ba'ada salim dan sehingga. Eh pemuda-pemuda, cahno sing mampu rabi, dah rabi. Fama lam yastati fa'ayah bisaw fa'innahu lam uja. Lek panjang gak mampu rabi, kemauan ada tapi kemampuan belum. Poso, karena puasa itu bisa menjadi obat dan mengendalikan hawa nafsu itu. Kemudian Utsman bin Mas'ud bin Mat'un kemudian berkata lagi kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, boleh meneng-meneng kok kepingin jadi pertapa seperti pendeta, topo. Jadi Kanjeng Nabi, ojo, topo nih wong Islam nih guna apa? Jihad sama haji. Itu topo nih wong Islam. Kalau kadang nih Kanjeng Nabi, kalau nih kepingin gak mangan daging, jadi ingin menghindari daging, lu gak kepingin makan daging. Dalam rangka takarrub kepada Allah, aku akan menghindari daging. Ojo, aku seneng daging, ceritanya. Seandainya aku minta daging, Allah akan memberikan daging kepada aku. Loh, ini kan artinya sesuatu yang dianggap baik oleh Utsman bin Affan, kemudian dikoreksi sama Kanjeng Nabi. Itu artinya apa? Sesuatu yang baik, tata krama, adab, husnul khuluq, itu pun ada ilmunya. Ada ilmunya. Karena tidak semuanya yang dianggap baik oleh kita itu ternyata tidak dianggap baik oleh agama Islam. Sama halnya dengan Salman dengan Abu Darda. Salman ini wong Mekah, Abu Darda wong Madinah. Salman kaum muhajirin, Abu Darda kaum Ansar. Begitu Salman datang dari Mekah hijrah ke Madinah, kemudian dipersaudarakanlah dua orang ini. Satu dari orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang kaum Ansar. Lah, kebetulan Salman ini dipersaudarakan dengan Abu Darda. Dipersaudarakan koyok dulur, meskipun tutup dulur. Koyok dulur. Lah, kemudian begitu lama-lama namanya Salman ini sudah apa namanya jarang bertemu. Satu ketika sambang mudik sambang, tapi harus poster ya kalau sekarang. Karena ini kalau mau mudik harus poster, kalau tidak poster tidak boleh mudik. Datang, datang itu ketemu sama istrinya Abu Darda, Ummu Darda, dan Ummu Darda itu penampilannya itu berbeda, tidak seperti dulu. Akhirnya adiknya ini namanya Salman yang dipersaudarakan sama adiknya. Mbak, sampean kok malah ini saya awut-awutan, gak mengurusi badannya, gak mengurusi pakaian. Jadi muda dak empu, takon nang masmu, wis gak arep nang dunyo. Bukan hanya kepada dak arep dunyo, urusane akhirat. Gak arep nang dunyo. Mak ora ditemen blas. Oh, ngono ta. Tidak lama kemudian Abu Darda datang. Ya namanya orang dulur suwe gak petu dikai mangan. Ayo mangan sih sarapan. Ya ayo sampean. Aku sepurane aku poso, kata Abu Darda. Gak. Ya sampean gak mangan aku gak mangan. Dipaksa. Ya wis tak mangan, he mangan bareng.
tadi dipaksa mokel lah itu. Mendadak makan. Kemudian nginep di situ. Begitu nginep malam hari di awal malam bangun ambil air wudu mau sholat. Diparani karo Salman, ya Mendadak, "Mas, turu. Kok ngentur?" Tengah malam bangun Abu Darda didatangi sama Salman, "Turu sampean turu." Baru di akhir malam bangun, "Ayo tangi, tak kanjani," kata Salman. Maka kemudian sholat bareng. Setelah paginya Salman ini mau pamit, "Mas, dituturi ngono ya ngono, tapi ojo Mas yo ngurus urusan akhirat, yo donyamu ya tetap urusan. Yo apa-apa sampai nasi urib deh donya. Inna li rabbika alaika haqqa. Kamu punya kewajiban kepada Allah, tunaikan kewajiban kepada Allah. Salah. Tapi ojo lali, inna li ahlika alaika haqqa. Nang bojone sampai ya duwe kewajiban ngobeni, memberikan nafkah lahir batin, sampai kewajiban. Inna li nafsika alaika haqq." Bahkan sampai juga punya kewajiban kepada diri kamu sendiri. Apa itu? Istirahat. Ojo sampai kuwi ibadah forsir, kita kemudian mendolimi diri kita sendiri. Dinasihati sama Salman. Pamit Salman pulang. Begitu pulang Abu Darda bingung. Apa? Istak matul nak kanjeng Nabi. Fasalu ahlan dikrim ikuto latak lamun. Datang kepada kanjeng Nabi. Datang ini kanjeng Nabi. Kulo ni ngeten. Posok kono mokel. Bengi tangi kawan turun. Terus dinasihati kayak begini. Lo nopo kanjeng Nabi Salman. Mutan dikrim. Apa jawabnya kanjeng Nabi? Sodako Salman. Benar itu Salman. Ini sekali lagi menegaskan bahwa husnul khuluq itu juga perlu ilmu. Ini gak perlu ilmu, rumong soalnya tok dari wong api. Tapi saja ini orang api mungkin Gusti Allah. Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti. Maka baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saking dari pentingnya budi pekerti, maka Rasul diutus dengan misi utama adalah menyempurnakan akhlak yang baik. Maka dari itu kalau Al-Maqfullah Romo Yanwar mendirikan pesantren, merintis sekolah sampai ada sekolah seperti ini, tujuannya bukan untuk prestasi, bukan anak pintar, bukan. Apa kata beliau? Monggol deret nyita sholihin sholihan. Lo itu harus diutamakan. Prestasi penting, tapi jauh lebih penting adalah sholihin sholihah. Jadi jangan menyampingkan. Seandainya prestasi kok tabrakan kalau mencetak sholihin sholihah, sing dimenaruh itu sholihin sholihah, bukan prestasinya. Karena prestasi urusan dunia. Kalau sholihin sholihah, prestasi dunia akhirat. Bagaimana akhlak kepada orang tua? Saya sering katakan kepada santri, kalau kamu menang olimpiade satu internasional, tapi lek ngelamak nang bapakmu, ngelamak nang ibumu, apa ora ono gunane bapak-bapak? Karena prestasi yang sesungguhnya bagi seorang anak adalah penghargaan dari seorang bapak dan seorang ibu. Jikalau bapak ibu itu puas dengan perilakumu, puas dengan kebaktianmu, maka itu artinya kamu mendapatkan trofi penghargaan yang luar biasa, tidak ada tanding, tidak banding. Kenapa? Karena saat itu berarti kamu mendapatkan ridho dari Allah. Dan ridho dari Allah sekecil apapun jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Maka itu sekali lagi ini, panjenengan sebagai pemilik, sekiranya ada pertentangan bagaimana mencetak anak prestasi, kok bertolak belakang misalnya dengan mendidik anak supaya sholihin-sholihan, jangan teruskan prestasi. Harus kedepankan bagaimana mencetak sholihin-sholihan.
tidak apa-apa kita tidak punya prestasi, tidak diakui dunia, tidak apa-apa. Asalkan santri kita, siswa kita itu diakui oleh Allah sebagai anak yang salih. Loh, itu bedanya sekolah di pondok dengan sekolah yang di luar pondok. Saya masih ingat, sering dulu Al-Mafulah Romo Yehiban begini pesannya begini, dek kene iki ono sekolah ya ono guru, jame wis ditentokno sekolah arek sekolah ya wae sekolah ya mondok ya mondok, sekolah ojo sampe mangan jame pondok, di pondok ojo sampe mangan jame sekolah, ya maksimalkan jamnya itu. Lah aku ini delok akeh pondok rumang sani maju prestasinya banyak, tapi pondoknya tidak lebih dari sekedar asrama, kata beliau. Gak ada ngajinya di sana. Kenapa? Karena di pondok pun diajarkan pelajaran sekolah. Bagaimana untuk mengejar prestasi, biar menang olimpiade, biar uangnya mungkin rata-ratanya anak bisa tinggi macam-macam. Ikut tertipu, maju tapi ketipu, kata beliau. Maju tapi ketipu, koyok-koyok wong oh itu maju pondoknya maju. Padahal arek kan iso ngaji. Tetor kromone yang ngono iku. Tapi pondoknya hanya sekedar asrama. Gak ada gunanya. Itu beliau balak balik ngomong seperti itu. Dan saya masih ingat. Jadi sekarang lagi lagi yang seperti ini, jenengan semua karena ini adalah guru. Kudu ngerti gitu tuh. Jadi alam pikir sampai ojo sampai di padano lek ngajar di tempat lain. Ngajar di sini jangan sampai disamakan dengan di luar sana. Biarin tidak prestasi, tidak masalah. Asalkan akhlakul karimah tetap terjaga. Artinya, ya lah iso lho, nih, ya lah iso. Cuma seandainya tadi, seandainya tabrakan, kudu menang nih akhlakul karimah. Bagaimana mencetak sholihin sholihatnya. Karena apa? Tadi itu Kanjeng Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Dan itu adalah kebaikan yang sejati. Al-Bir, kebaikan yang sejati. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menjadikan hati bingung. Seandainya satu perkara, kemudian orang mengatakan, oh ini halal, tapi hati sampe, kok gak pengen. Wis turutono hati ini sampe. Meskipun orang lain memfatwakan itu boleh. Kenapa? Karena menyadari dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan hati bingung, bimbang, susah. Sementara kebaikan adalah sesuatu yang bisa menjadikan hati ini tenteram, tenang. Maka sekali lagi, adab itu, akhlak itu di atasnya ilmu. Tapi tetap akhlak itu ya butuh ilmu. Setan itu kalau ingin menggoda manusia, pertama, ini diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setan kalau ingin menggoda manusia, pertama kali setan itu mengajak orang itu maksiat. Ngajak maksiat. Kalau orang itu gak mau maksiat, maka step yang kedua, setan itu akan mengajak orang itu untuk beribadah. Ayo, kenceng mau ibadah. Tapi ibadah sehingga ono ilmu ini akhirnya dia jatuh kepada satu bid'ah, sehingga dia melakukan satu ibadah dikira ibadah tapi ternyata itu malah menjadikan Allah murka. Kalau memang enggak goal, maka yang ketiga kata Imam Ghazali, setan itu akan menjadikan orang itu memperberat dirinya sendiri, ngebut-ngebut di awal ini, membuat ajaran-ajaran sendiri. Apa sih gak haram diharam-haram loh diri, membuat ajaran sendiri untuk dirinya, ngabut-ngabut di adino yusun. Katakan ini, agama itu mudah, yang memperberat apa? Orangnya sing nambah-nambah yang ada tadi ampun. Agama itu gampang, tapi ojo gegampang. Kalau ternyata ini enggak berhasil, maka setan akan menjadikannya was-was di dalam urusan wudu dan sholat. Jadi ingat, was-was. Iku karepe awake dhewe nyampurnane wudu.
lek burung banyu sak cedhe ngentek burung sak. Lho itu termasuk tipuan setan, bahkan itu level tinggi itu. Level tinggi. Dia tidak menyadari karpe ku api. Lu wis diperingat kok dengan Nabi termasuk gangguan setan. Salat. Kok lu wongsone gak sah salat dulang meneh. Kok lu ngantep kok gak usah. Sholat, rumong sholatnya rong sholatnya gak diterima. Ini gak apa-apa, sampai sholat rumong sholatnya gak diterima. Tapi tetap sholat tuh. Karena sholat itu lebih penting daripada akhirnya kamu gak sholat, akhirnya karena khawatir gak diterima. Kok, aku gak sholat, aku khawatir sih akhir itu semua. Khawatir gak diterima sholatku. Kalau memang dia lepas dari, bisa terhindar dari was-was butuh dan salat ini, maka yang terakhir katanya Imam Ghazali, setan itu akan mempermudah semua kebaikan. Jadi orang setan, tugasnya itu memang memotivasi untuk kebaikan. Ada setan, ayo sodako, ayo sholat malam, setan ada terus. Terus sampai wong ini sampai itu kok gampang yang ngelakoni kebaikan-kebaikan. Akhirnya sampai terkenal di kalangan manusia bahwa dia ahli ibadah. Lewis di lem-lem akhirnya terjadi ujung di deso kurawono sing ahli wirid ke aku. Saat itu amalnya habis hangus. Lu pinter setan. Mereka itu ayo upgrade ke ilmuan. Ojo sampai kalah karo pinter setan. Ojo gelung di pinter setan. Ya bodoh karo murid. Ojo sampai guru itu kalah pinter karo. Ya, dulu itu namanya santri yang murid, jenengnya tetap anak-anak. Tapi tetap bapak-bapak dan guru tidak boleh kalah sama murid. Nama anaknya sekolah, dulu. Apa itu? Anu pak, di pondok AKPR, AK tugas. Kesel gitu. Tapi ngaji di sini, gak tidur. Ditanya, kenapa kamu gak tidur? Aku tugas di sekolah pak anu kosan. Lho yang seperti ini banyak, maka ojo kalah pinter karo murid. Terkadang juga murid yo anak, kadang anak alasan kepada bapak, juga alasan kepada ustaz atau makdudu. Hanya salah paham. Akhir bapaknya belani anaknya. Gak ngerti hakikat. Maka jangan pernah kalah pinter sama anak-anak sekarang. Anak sekarang pinter-pinter. Pinter ngabu sih. Pinter ngabu sih. Apalagi sekarang ya. Sekarang ini tanggal 1 April. Kalau orang barat mengatakan April Mop sekarang. Pada tanggal 1 April itu boleh ngeprank. Boleh berbohong. Nah seperti ini kan, ya apa namanya, ya tadi itu butuh ilmu. Kalau orang, ini adalah satu dispensasi kebohongan yang diakui oleh banyak orang. Akhirnya menjadi akhlak kebohongan. Kabeh bohong misalnya. Maka patokannya bukan apa kata orang, tapi apa kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata ajaran Islam? Bohong tetap bohong. Mau tanggal 1 gak boleh bohong. Tanggal 2 ya ora boleh bohong. Tapi boleh sih, ada kebohongan yang boleh. Apa itu kata Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi kebohongan itu boleh, tidak boleh kecuali dalam 3 hal. Apa itu yang pertama? Fil harbi. Pada itu perang. Perang itu oleh gorong. Ya, perang oleh gorong. Kita akan perang, kita sudah siapkan rudal 1000, rudalnya melek seker misalnya. Oleh, jadi perang, oleh boro, taktik. Kita akan serang nanti tanggal sekian, jam sekian, tiba orang. Itu gerilya kan begitu, kayak mau nyerang dan mundur. Kayak mundur tapi nyerang, itu kan ngapusi saja. Oleh, kalau kan orang tinju kan gitu, kayak kata tinju tapi ternyata mundur-mundur tinju. Lek gak oleh mono, lek-lek kan ya kalah. Jadi perang. Boleh, bohong itu boleh di dalam perang. Kemudian yang kedua, wal islah bainan nas, mendamaikan orang-orang yang lagi berseteru.
kelompok A, kelompok B. Kamu datang kepada kelompok A, A ngelak-ngelak nanti. Begitu kamu datang ke B, A ngomong-ngomong, padahal ngelak-ngelak, oh wow, jadi A ngomong-ngomong, oh, jadi kepingin jalan sepuluh lah rambian. Kan goroh namanya. Oleh, untuk mendamaikan perseteruan di antara manusia, boleh. Itu keringanan. Lu ini kan butuh, butuh petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ini yang banyak dialami. Wa hadisur rajul imra'atahu wa hadisul mar'ah zaujaha. Omongan suami kepada istri, istri kepada suami. Boleh bohong. Lu gue cari kanjeng Nabi. Oh, ini. Boleh. Nanti gak dosa termasuk lagi. Cuma ngene lho, ono ono kesane. Jangan salah paham. Jangan kemudian semuanya boleh. Ini digariskan oleh para ulama. Ya. Apa itu kata para ulama? Keomongan yang sekiranya tidak menggugurkan kewajiban kepada istri, istri kepada suami. Istri misalnya enggan melayani suami, aku kesel kabeh, aku lara pada lara, itu tetap gak oleh gitu. Itu menggugurkan kewajiban, gak boleh. Tapi lek goro sekiranya kok nambah mesra, nambah romantis, itu boleh, gak dosa. Ono ngomong rapi, karo ngomong itu elek muncayu misalnya. Misalnya elek mungguwe bojone. Kemudian kate undangan resepsi kan macam sing lanang wis kenteni di sepeda motor. Ayo dek, sing tala mas dengen si guru. Ayo, ikilah sing tala guru ngerokok itu alise. Wis setengah jam, padahal suaminya sudah ada di sepeda, atas sepeda motor. Sing monci, ayo dek, sing tala, sing delok wis ayu ta. Jero ati elek pancen elek. Kira-kira lek jujur apa ya? Lek jujur amburadul gitu. Malah ini loh yang diperbolehkan, maksudnya ini yang diperbolehkan untuk bohong. Kenapa aku? Kau ngono wong wedok sampe ati. Ngono sing ketok percaya. Boleh ya, yang seperti itu boleh. Jadi untuk ataupun mungkin misalnya sing metok masak, karena enggak bisa masak, kemudian kepingin berbakti kepada suaminya, memberikan pelayanan terbaik. Dan sutun. Oh, tinggal satu kepingin ini cile. Berarti semakin banyak semakin enak. Dikai semua. Bojone teko, semakin makan guru. Ayo makan, aku ada menu spesial kayak sampean. Mumpung sampean ulang tahun. Eh coba cicipi. Saya aku tak atus. Wis tak dicicipi dhisik. Dicicipi sak sendok. Lah dicicipi karena kakean ngicil, nopo jenenge rasane? Ngelenyer. Begitu dicicipi, nyep. Langsung ini abang ijo kuning raine. Lah istrinya kan penasaran, ya apa Mas? Enak kan gitu kan. Maka suaminya dengan bohong mengatakan, "Wah, enak." Ora ono soto koyo ngene. Nah, yang seperti ini boleh ya. Jadi jangan salah paham. Jadi bukan semua perkara kemudian bohong. Boleh. Ada cerita seorang bapak-bapak ya, habis kajian ya, dikasih sama istrinya. Satu ketika istrinya tanya, "Mas, duit di dunia, duit apa?"
wis mari tak kira kabeh wis aku gak nyisano blas gaji ku tak kira kabeh sampai ade itu apa tak kontak gak ono mas aku mau nonton-nonto buku nih di kamar tamu kok ono amplop kok nyisi di buku itu duit apa ya. Dari sing lanang itu jenenge duit apes ya. Duit apes ya apa ya. Iya tak sikit-sikit terus ya pada ketemu lah. Ini sih ngeluyuk pengalaman. Namun mudah-mudahan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-27 dalam kajian kita ini bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngaji bukan urusan ceritanya apa, tapi bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Supaya ngaji itu supaya dadi wong sing aji dengan mengamalkan ajarannya Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat walafiat, dijadikan rezekinya sebagai rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang menjadi sumber kebahagiaan keluarga. Putra-putra ini sehat-sehat, soleh-soleh, putra-putra ini manut-manut, taat kepada Anda selaku orang tua. Dan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi amal ibadah penambah kita. Tatkala kita nanti sudah meninggal dunia, amin, akan menambah rekening pahala kita sampai nanti di hari kiamat. Kebaikan kita lebih banyak dari kejelekannya, sehingga kita nanti yang mendapatkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah syukran jazilan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang lagi ujian ini mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk menjawab dengan baik dan benar, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Dan mudah-mudahan perpanjangan kami sebagai guru pendidik mudah-mudahan bisa menjadi suri tauladan, bisa menjadi guru yang dibuku dan ditiru, bisa menjadi motivator kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat bagi murid-murid kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyarakat. Kita doakan juga para wali santri semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya. Sing seret-seret rezekinya, Allah buka rezekinya. Yang lagi di PHK, mudah-mudahan Allah memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Yang punya pekerjaan, mudah-mudahan diberikan lancar usahanya, sehingga mereka bisa menafkahi keluarganya dengan rezeki yang halal. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaAllah, silahkan. Ya karamah Subhanakallahumma wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.